Halo, selamat datang di T2 Channel. Anak saya habis dada-dada. Ini saya di kompleks rumah, sedang nemenin anak-anak saya naik sepeda dan main di taman. Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin sharing mengenai impian. Jadi, upline saya, Pak Naga, Pak Luis, itu sering mengatakan dari awal bahwa untuk sukses di usaha ini, yang penting adalah impian. Nah, hari ini tentu saja saya tidak akan bicara banyak mengenai teknisnya membuat impian, karena Anda sudah mempunyai pertemuan-pertemuan yang sangat luar biasa, seperti akhlas, dan upline-upline Anda yang luar biasa. Di sana Anda bisa mempelajari tentang caranya mempunyai impian. Tapi saya hari ini mau sharing, apa pengaruh mempunyai impian terhadap kehidupan saya, dan cukup berhasil di usaha Tianse ini. Jadi, impian itu berpengaruh sampai 95% untuk kesuksesan kita, terutama di bisnis Tianse. Dengan kata lain, tanpa impian, sulit sekali Anda akan sukses di usaha Tianse. Kerja keras tanpa impian itu seperti film horor, menakutkan, menjengkelkan. Impian tanpa kerja keras itu seperti mimpi siang bolong. Artinya apa? Tentu Anda perlu kerja keras, tapi juga mempunyai impian. Kalau kerja keras untuk mengejar impian, hati menjadi gembira, gairahnya muncul. Nah, impian itu pengaruhnya sampai 95% di usaha Tianse ini. Nah, dulu waktu awal bergabung, upline mengajarkan untuk mempunyai dream book namanya. Sekali lagi, saya tidak bicara mengenai cara membuat dream book, tapi Anda bisa hadir ke pertemuan-pertemuan seperti Aklas dan yang lain, bisa bertanya pada upline Anda. Nah, yang menarik adalah rumah yang kami miliki dari Tianse ini, itu persis sama seperti apa yang istri saya gambarkan di dream book-nya. Jadi ini menarik sekali. Walaupun dulu awalnya saya kurang mengerti kenapa, tapi setelah kami coba, ternyata memang betul bahwa apa yang kita tuliskan di dream book itu cenderung akan terwujud. Nah, pastikan Anda hadir ke pertemuan terdekat, Aklas, atau bertanya pada upline Anda cara mempunyai dream book. Dan pastikan mulai dari sekarang Anda menggali impian Anda, jaga impian Anda. Pasti kita semua bisa jauh lebih sukses lagi. Terima kasih, selamat sore.